Udah subscribe belum? Yang belum subscribe langsung segera di subscribe. Tak doain, mudah-mudahan dapat rezeki kayak orang-orang di tambang. Amin. Dan subscribe itu gratis, langsung di subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel seputar tambang ya. Lagi pindah ke bootnya Volvo ya. Nih bootnya Volvo tuh teman-teman. Orang-orang luar negeri semua teman-teman. Pengen ngobrol tapi takut canggung. Apa aja yang ada di boot Volvo ini ya teman-teman. Mantap, FH16 Joss head traktor bro, trailer nih FH16. Terus untuk produk yang lainnya dia ada FMX ini ya, Volvo FMX. Dari detailnya kita bahas, detail per satu unitnya. Terus ada dump truck, power bro, ceper ini ya, gak tahu nih. Dari dulu, ini unit seri apa nih? Oh, rigid hauler R100E. Nah ini ya, wah cepernya ndep. Ini ya, tampilannya ya. R100, nggak tahu kita kapasitasnya berapa nih? Ayo nggak tadi ini filmnya. Kita lihat kapasitasnya, 41,2. 41,2 meter kubik. Ini kalau tampilan umumnya teman-teman. Oh ya. Kalau R100E tampilannya. Terus kita lanjut lagi. Nah ini tampilan dari belakang tadi ya, FH16 ya. Ini warna merah. Wow, keren bro. Ntar kita detailin lagi apa aja yang ada di bootnya Volvo ini ya. Dan lanjut dia ada wheel loader juga teman-teman. Nih ada wheel loader L120GZ ya. Dia ada wheel loader nih. Oh mantap, dia udah dipasang cover rootnya ya. Mantap lah, mencegah sekret di root itu atau baret lah, lecet gitu loh. Nah ini ya, ini wheel loadernya dari produknya Volvo. Lanjut lagi kita di unit truknya juga FMX ya. Ini FMX tapi dia model loop car ya, jadi dalam artian lubricating car, jadi dia bawa liquid atau cairan ya. Nah itu ada, sorry bukan iklan ya, tapi unitnya Petrosi tuh ya. Jadi yang biasanya udah implementasi di tambang kayak gini, kita lihat aja lah tuh ya FMX. Terus dia lanjut lagi yang ada di bootnya Volvo ini. Kita lihat ada beberapa itu. Nah itu ya bootnya Volvo. Mungkin beberapa itu aja sih yang ada di bootnya Volvo. Ntar kita jelasin detail lah. Aku malah lebih tertarik FH16 ya, apa aja sih bedanya ini ya. Tuh 610 seri 610 FH16. Kita coba lihat intip dikit-dikit ya. Oh. Wah, 25 bro, 25 tahun, edisi 25 tahun bro. Tuh, handle-nya tarik bawah, weh, mewah memang. Alamnya, coba kita intip dulu dalam. Kita intip-intip dulu. Ya. Weh, mewah kali, kalah ini. Korsinya Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, apalagi Om Tony. Weh, tuh. Sunroof bro. Ada sleeper lagi di belakangnya. Besok lah kita review lebih detailnya ya. Ada. Nah itu dump truck-nya, tampilannya produk Volvo. Nah itu truck-nya FMX ya, 406x4R dengan. Nah oh iya, tadi kita belum lihat eskavator. Kita lihat dulu eskavatornya. Ada eskavator apa di Volvo? Oh dia ada eskavator EC300DL teman-teman. Jadi dia ada produk EC300DL. Nah ini tampilannya, seolah-olah dia lagi proses loading ke unit Volvo FMX ini ya. Nah ini tampilannya. Kalau dari jauhnya ya kayak gini lah ya. Nah ntar kita bahas detail ya. Tuh, itu aja ya teman-teman, tampilan singkat yang ada di boot Volvo. Kalau ada komen saran silahkan di komen. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.